bahwa ini maksud dengan al khushu adalah at-ta'akul ketika seseorang fokus memikirkan sholat yang dia kerjakan ruhus sholat wa maqsudaha wa lubbaha yakni memikirkan ruh inti dari sholat tujuan sholat yang dia kerjakan itu yang dimaksud dengan al khushu sahabat yang mulia ibnu abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan dalam sebuah athar Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu Laisa laka min salatika Illa ma aqalta minha Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Bagian atau pahala yang engkau dapatkan dari salatmu Itu hanya Bagian yang engkau fokus di dalamnya Jadi pahala itu tergantung seberapa kuat Fokus kita di dalam salat Memikirkan salat Menghayati salat tersebut oleh karenanya makna khusyuk adalah ta'akul. Memikirkan apa yang dibaca. Memikirkan gerakan yang dilakukan. Kemudian memanjatkan permohonan dan harapan di dalam sholatnya kepada Allah. Itulah khusyuk. Dan kemudian para ulama berselisih apakah dia wajib ataupun sunnah. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa khusyuk di dalam sholat hukumnya sunnah khusyuk di dalam sholat. Hukumnya sunnah namun dia sangat erat kaitannya dengan pahala yang didapatkan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang tidak boleh bermain-main kemudian. Mungkin muncul pertanyaan. Kenapa dihukumi sunnah? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak khusyuk dalam sholatnya, sholatnya sah. Dibenarkan. Kalaulah wajib maka ketika kehilangan khusyuk secara total dari sholatnya maka batal salat Atau sedikit saja hilang kekhusyuan dari sholatnya batal. Tapi faktanya beberapa hadis dari Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa beliau sendiri yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi kita yang mulia. Itu pernah dalam beberapa keadaan tidak khusyuk dalam sholatnya. Dan beliau mengerjakannya dari awal sampai akhir meskipun ada ketidakkhusyuan dan tidak mengulang salat dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Ammar bin Yasir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda la yusalli as-salata sesungguhnya ada seorang hamba yang salat ma yuktabu lahu minha dan yang dia dapatkan dari sholatnya <tuh> illa usyuruha itu hanya sepersepuluh ya yani pahalanya hanya sepersepuluh dari apa yang dia kerja tus'uha ada yang sepersembilan thumunuha ada yang seperdelapan subuhuha ada yang sepertujuh sudusuha ada yang seperenam humusuha ada yang seperlima rubu'uha ada yang seperempat, thuluthuha ada yang sepertiga, wa dan ada yang setengahnya. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa solat, pahala solat tergantung kehusuan. Yang kedua, hadis ini pula menunjukkan bahwa ketika tidak sempurna khusyuknya seseorang, sekali lagi bukan hilang kehusuannya, tapi tidak sempurna kehusuan seseorang, maka sholatnya masih tetap sah karena Allah Subhanahu wa taala masih membalasnya dengan pahala dan di antara dalil ahibati wa kita sebutkan satu saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu tidak persempat atau pernah mengalami ketidakkhusyuan dalam salatnya namun sholatnya tetap disempurnakan dan itu menunjukkan sholatnya tetap sah dan khusyuk bukanlah perkara yang fardu ataupun bukanlah perkara yang yang wajib dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari sahabat Sahal Sahal ibnu Hanzalah dan ini terjadi di perang Hunain ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di sebuah lembah. Dan Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk menjadi penjaga, menjadi haris. Untuk melihat apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Dan ini waktu yang dekat dengan waktu subuh. Ketika kemudian masuk waktu subuh, Nabi sholat dan menjadi imam kaum muslimin. Dalam hadis ini kata Sahal, beliau mengatakan faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nabi salat namun kata beliau wa huwa yaltafitu ila namun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menoleh ke lembah di mana beliau mengutus seorang sahabat untuk pergi ke sana melihat keadaan musuh. Jadi Nabi bulak balik melihat ke arah lembah tersebut. Kita tahu beliaulah yang mengajarkan kita untuk sholat melihat ke tempat sujud. <tuh> Beliaulah yang mencontohkannya. Tapi dalam keadaan ini Rasulullah SAW tidak melihat ke bawah. Tapi beliau lebih sering melihat kepada ke arah lembah tersebut. Hatta <tuh> salatahu Sampai beliau selesai dari sholatnya kemudian salam. Dan ini isyarat kata para ulama dalam sholat ini Nabi Muhammad SAW tidak khusyuk. Namun beliau menyempurnakan sholatnya. Wallahu ta'ala Yang lebih terpuji yang diinginkan di dalam Islam adalah ketika kita menjadi manusia-manusia yang khusyuk di dalam salat. Allahu Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Telah beruntung atau sungguh beruntung mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Siapa mereka? Sifatnya seperti apa? Sifat pertama yang disebutkan oleh Allah yang menjadi sifat orang beriman yang disebut beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yani mereka-mereka yang khusyuk di dalam salat. Dan masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan fadilah atau keutamaan orang-orang yang khusyuk. Dan kehusuan pun yang menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang munafik sebagaimana yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dan dinukil oleh Al Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin kata Hudzaifah Ibnul Yaman wa khushu'un nifaq hati-hati kalian dengan apa yang disebut dengan khusyuknya munafik atau khusyuknya kemunafikan dikatakan kepada beliau radhiyallahu taala anhu apa yang dimaksud dengan khusyuk nifaq kata beliau antara jasad khashian engkau melihat tubuhnya khusyuk tenang seperti fokus di dalam ibadahnya wal qalbu laysa bi namun hatinya tidak khusyuk Jadi ini juga menunjukkan bahwa inti dari kekhusyuan adalah hati seseorang yang betul-betul fokus memikirkan dan betul-betul lurus di dalam ibadahnya khususnya dalam ibadah salat. Wallahu taala alam bisawab.